tempat pensil si bocil pengen diwarnai tapi nggak punya kuas. Aha, ini solusinya. Kita manfaatkan puntung rokok saja, kawan. Kupas puntung rokoknya, kemudian dilem seperti ini. Kemudian buat gagangnya menggunakan bambu. Selanjutnya gunakan kaleng bekas sebagai penjepitnya. Lalu berisolasi biar kencang. Nah, dan ini hasilnya. Mari kita coba. Ternyata bisa digunakan untuk mengganti kuas. Mantap.